warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bahagia. Yes, yes, yes. Tetap semangat ya. Semoga teman-teman di rumah bersama ayah bunda dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Singkat doa. Tangannya diangkat, kepala ditunduk tas. Ayo berdoa, memohon kepada Allah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku ingin belajar tentang alam semesta, bumi dan keisinya, langit yang di angkasa, siangnya matahari, malamnya bulan bintang, semua ciptaan Allah yang Esa. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki tema alam semesta, dan temanya adalah benda-benda langit. Nah, teman-teman mau tahu kan benda-benda langit itu apa saja ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Matahari, F, A, T, A, H, A, F, I. Matahari. Matahari terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari. Dan matahari terbit dari arah sebelah timur dan tenggelam dari arah sebelah barat. Matahari juga banyak manfaatnya, teman-teman. Selain matahari sebagai sumber cahaya, matahari juga berguna untuk menguatkan tubuh kita. Teman-teman, jangan lupa ya, di pagi hari berjemur 15-20 menit agar teman-teman di rumah mendapatkan vitamin D. Nah, yang selanjutnya adalah bulan. B-U-L-A-N. Bulan. Bulan kemunculannya hanya di malam hari. Bulan ada yang berbentuk lingkaran dan juga ada yang berbentuk sabit. Nah, kalau bulan yang berbentuk lingkaran namanya apa ya, teman-teman? Iya, betul, namanya bulan purnama. Nah, kalau bulan yang berbentuk sabit namanya apa ya? Iya, betul sekali, namanya bulan sabit. Nah, selanjutnya bintang. B, I, N, T, A, N, G. Bintang. Bintang sama dengan bulan. Kemunculannya hanya di malam hari. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan bahwa benda-benda langit itu adalah ciptaan siapa ya? Iya, betul. Benda-benda langit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bu Her mau mengajak teman-teman untuk bermain membuat bintang dari kepingan geometri. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah kepingan geometri bentuk apa ini ya, teman-teman? Iya, betul sekali. Ini adalah kepingan geometri bentuk segi lima. Kenapa disebut segi lima? Karena sisinya ada lima. 1, 2, 3,
4, 5. Untuk selanjutnya adalah bentuknya geometri. Bentuk apa ini ya teman-teman? Iya, betul sekali. Ini adalah kepingan geometri bentuk segitiga. Nah, berapa ya yang harus disiapkan teman-teman? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa ya teman-teman? Iya, betul. Ada 5. Nah, selanjutnya kertas kosong, lem, dan juga spidol. Nah, untuk proses selanjutnya adalah kita yang pertama lem bentuk segi limanya. Kita lem ya. Terus kita tempel di tengah-tengah. Selanjutnya kita tempel segitiganya. Nah, selanjutnya kita tempel sampai selesai ya teman-teman. Rintangnya sudah selesai teman-teman. Coba lihat gambar rintangnya berwarna apa ya? Iya, betul sekali, gambar rintangnya berwarna kuning. Nah teman-teman, itu tadi pembelajaran dari Ibu Guru Her. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah ya. Nah teman-teman, coba kalau teman-teman melihat ada bintang di langit yang begitu indah, teman-teman akan mengucap kalimat thayyibah apa ya? Iya betul, kita harus mengucap kalimat thayyibah Masya Allah, begitu indahnya dan agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman harus selalu menjaga lingkungan supaya bumi kita seimbang dan lingkungan kita selalu sehat dan bersih. Dan jangan lupa, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita dengan cara mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran kita akhiri, yuk kita berdoa dulu. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga teman-teman di rumah bersama ayah bunda selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.